Jangan berhenti apa yang sudah dimulai lah. Berhenti jangan di bulan 5. Jadi baru 1 tahun totalnya lah ya. Programnya seperti itu, misalnya kita potong di sini, terus ini kita belah, seret. Tuh. Dari los pucuk. Ini pecah akarnya. Pecah akar. Oke, baik sahabat bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai, salam otak kanan, salam bahagia selalu sahabat. Sahabat bonsai, ini saya ada di kebun di budidaya di depan, di dalam ruangan sekolah ya, di halaman. Sisa-sisa kita pakai. Nah ini teman-teman, saya akan tunjukkan sama teman-teman buat penyemangat. Jangan berhenti apa yang sudah dimulai. Nanam budidaya bonsai sancang. Saya budidaya sudah 1 tahun lebih sedikit. Seperti apa perkembangannya kita akan lihat dari los pucuk ini. Yuk, yang usianya baru lepas 7 bulan. Oke, baik sahabat bonsai, ada semangat kan, masih budidaya. Oke, masih lah, jangan nggak semangat, nggak terlanjur, jangan berhenti apa yang sudah dimulai lah. Berhenti jangan, sudah setengah jalan jangan, tunggu aja dulu, berhasil sudahlah, terus. Saya ini main sancang baru tahun 2023 awal, di bulan Desember 2022, 2023 kita nanam Januari itu. Mulai pokoknya waktu itu kita 2022 itu kita nanam ya, Desember, November Desember lah itu. Nah itu akhirnya kita nanam ya, apa namanya. Nah jadi pokoknya terus aja, nanti ketemu sendiri. Jadi 2023 kita mulai tanam total awal Januari itu, sampai sekarang 2024 di bulan 5. Jadi baru 1 tahun totalnya lah ya. Baru 1 tahun total kita nanam. Nah ini contohnya yang ada di depan teman-teman. Saya akan tunjukkan. Ini saya tanam dari bahan yang los pucuk kurang lebih sebesar ini teman-teman. Nah sebesar ini seperti ini kan kami cangkok. Nah, baru kita tanam, kita program yang usianya sekarang ini di hadapan teman-teman ini 7 bulan sudah lewat, masuk di bulan ini, bulan 5 awal nih, ini usia 8 masuk jalan nih berapa hari baru. Jadi total ini baru 7 bulan. Besarnya seberapa bang nih? Coba bayangin teman-teman. 2 jari. 2 jari saya tuh. Ini sebesar jempol kaki. Ini kita mau bikin apa sekarang tinggal. Tuh. Mau kita press. Terserah kita. Mau kita biarin begini. Tunggu besar lagi. Ya terserah kita. Programnya tinggal terserah kita. Mau kayak mana. Jadi ditunggu aja di ground. Dan ground ini terbatas sekali. Ini memang tempat belajar khusus teman-teman. Itu. Tempat belajar khusus ini di belakang asrama. Memang kita sediakan untuk belajar begini. Ini dari los pucuk sebesar ini. Kita lihat keliling tuh. Tuh akarnya tuh. Ini belum dipres akar nih. Kalau sudah dipres akar kita potong, kita belah lagi. Itu. Nanti programnya seperti itu, misalnya kita potong di sini, terus ini kita belah, seret seperti itu. Nah intinya teman-teman, jangan berhenti apa yang sudah dimulai, nanti nyesel ke depannya. Tuh teman-teman, yuk kita lihat lagi programnya yang 7 bulan lepas. Let's go teman-teman. Nah, ini lagi dicangkok lagi tuh, nanti berjalan lagi, ganti lagi kalau ini sudah dipanen. Kecuali kalau ada yang seneng bang, itu yang masih segitu kita beli aja, ya nggak apa-apa. Kalau tertarik, itu kalau nggak nanam aja dari los pucuk kita sediain juga, tenang aja teman-teman. Ini lagi. Tuh, dari los pucuk. Tuh, sekarang sudah 2 jari besarnya. Tuh.
Tadinya kita juga nggak nyangka gitu. Ya kita ini belajar dari senior juga. Kita tanya gimana prosesnya awal dan lain sebagainya. Kita tanya cara-caranya, perawatannya. Sudah juga kita berbagi sama teman-teman tipsnya. Cuman motongin ranting-ranting yang ada di sini aja terus. Nah kalau sudah segede ini terserah kita mau dipotong apa mau dicangkok. Kita budidaya lagi ini. Terserah teman-teman. Seperti itu. Nah ini adalah posisi dia lepas 6 bulan. Nanti kita akan lihat yang usia 8 bulan pas teman-teman. Ada juga yang usia 8 bulan. Tapi kali ini yang kita bahas lepas 7 bulan ya. Baru lepas. Masuk ke 7, ke 8 maksud kami. Prosesnya seperti ini. Ada pecah akarnya nanti seperti itu. Ini pecah akarnya. Harusnya kita potong dulu baru pecah akar ini. Tapi enggak masalah. Ya nanti kita sayap juga. Buat alur. Kita belajar nanti bikin videonya teman-teman. Nah, ini program sudah 7 bulan lewat. Tuh, teman-teman. Bagaimana caranya ya? Konsisten aja teman-teman, konsisten aja, jangan berhenti, konsisten terus. Kita lihat lagi tuh yang lepas dari 7 bulan. Nah ini kita lahan terbatas di belakang asrama ini, dipotong ini. Ada gunting mas, mana mas gunting kamu? Hah? Ini dia, ini 7 bulan mas. 7 bulan. Seperti ini. Jangan berhenti aja teman-teman. Ini buang aja ini. Tarutin itu aja, rajin motongin rantingnya seperti di video kemarin ya. Biar cepat gede gimana caranya ya, ini salah satunya rantingin sambil main santai aja. Nah sekarang tinggal keputusan kita mau bikin yang kecil kah, kita mau bikin yang pendek kah. Ini misalnya seperti ini, kita mau potong di sini nggak ada masalah, tunggu besar dulu prosesnya, kita biarkan besar. Kalau sudah besar baru kita potong, masalah. Seperti itulah kita rantingin ya, seperti ini. Oke ya teman-teman ya, ini buat penyemangat, jangan berhenti apa yang sudah dimulai. Karena dari los pucuk ini ternyata gede juga, cepat deh ya teman-teman. Ini usia 7 bulan lepas, nanti dia masuk yang 6 bulan juga ya. Yang masuk 8 bulan juga ada teman-teman. Nanti kita lihat teman-teman, sama-sama belajar teman-teman ya. Oke. Ini lagi yang pengen lah kamu, nyangkok ya lah ya. Tuh, dicangkok teman-teman yang atas. Nanti kapan ini dipanen kita sudah punya cadangan. Kita ada los pucuknya, udah ada cadangan. Ketika dipanen kita tanam lagi. Program lagi terus begitu. Nah, khusus yang di asrama ini, di sekolahan ini, di pondok ini, kita buat belajar sama-sama. Shootingnya dekat. Kalau yang di kebun, shootingnya jauh, teman-teman. Kita harus ke kebun dulu. Oke ya, lanjut aja, teman-teman. Seperti ini penambangannya. Cabang twin. Seperti ini teman-teman. Tadinya kita pesimis, sudahlah 1 tahun coba, cuman kita baru lepas 1 tahun. Ini berarti berjalan 1 tahun setengah ini. Berjalan 1 tahun setengah kita budidaya bonsai dari stek sampai sekarang jadi banyak.
dari setek sampai sekarang jadi banyak. Dari los pucuk yang pertama kita nanam kecil, jadi kecil segini, jadi segede ini. Wah, itu kan luar biasa. Oke teman-teman, ini aja buat penyemangat teman-teman. Ayo gas kan. Kan? Perkembangannya cepat kan? Sabar aja, kita tanam aja. Ini dari los pucuk. Seperti itu teman-teman. Semangat ya abis ini ya. Jangan nyerah teman-teman, terusin aja. Jelek apa sih, gak usah dipikirin. Nanti kita pikirin nanti, tanam aja dulu. Saya Iwan Bonsai Brother, salam otak kanan, salam bagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.